tolong. Ya. Makasih. Hai, Ma. Apa kabar, Bro? Pagi. Sebelah kiri ya. Terus mana lepas? Sebelah kiri. Sini. Ya, kasih ya. Di jalan ya. Di jalan, Bapak. Pak Sani. Boleh Pak senyumnya, Pak, di hari pertama. Siap. Baru Bapak cocok kah? Cocok. Ini bagus. Ya Pak, di situ Pak. Wartawan dulu Pak, kita nunggu dari jam 6 pagi Pak. Masa? Iya Pak. Terima kasih. Ibu, bu, bu, ibu. Bu, tutupin. Maaf ya, Shay. Pak, gimana Pak hari pertama? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak hari ini Pak mau ngapain? Bagaimana Pak aja Pak? Ya, pertama saya ingin sampaikan dulu terima kasih buat teman-teman media. Yang katanya dari jam berapa di sini? Nama, jam 5:30. Di rumah juga tadi ada yang jam 5 udah standby. Terima kasih sudah hadir. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua apresiasi bahwa teman-teman kemarin ikut menggaungkan apa yang menjadi perayaan rakyat. Terima kasih buat semua teman-teman. Lalu yang kedua, kami alhamdulillah datang pagi ini ada hari pertama. Kami ekstra semangat. Dan alhamdulillah tadi berangkat pagi ini bareng-bareng sampai di sini persis jam 7:29. Kita ingin agar hari ini menjadi hari kita bisa mengenal kantor ini, mengenal birokrasi ini, dan insya Allah nanti kita mulai dari sana langkah-langkah yang akan kita lakukan di gubernur dan konkretnya dalam bentuk apa Pak pengenalan birokrasi Pak hari ini? Nanti hari ini kita akan satu mengenal orangnya, yang kedua mengenal situasi kantornya, lalu yang ketiga adalah kita akan minta laporan-laporan beberapa hal-hal mendasar yang kita anggap penting. Tapi hari ini kita akan lebih banyak melihat situasi di kantor, kemudian nanti sudah itu akan ada acara tapi dikabarin berikutnya. Ada rapat sama SKPD nggak Pak? Ada sama rapat SKPD, DPRD? Nanti. Pokoknya teman-teman semua saya akan kabarin. Begitu pagi ini kita akan pertemuan dulu dengan semuanya. Kita ingin kenal bagaimana bisa bekerja bersama dengan organisasi sebesar ini jika kita tidak kenal dengan individu-individunya. Jadi hari ini kita perkenalan. Apakah akan ada menerima pengaduan warga? Tentu. Kita menerima pengaduan warga dan juga kita akan aktifkan agar seluruh aparatur kita, kantor-kantornya bisa memproses pengaduan warga. Sehingga warga tidak selalu harus repot-repot menyelesaikan masalahnya di kantor gubernur. Tapi gubernur dan wakil gubernur tetap membuka diri. Pak Anies, berarti hari ini bukan hanya pengenalan internal, tapi warga yang ingin mengadu ke balai kota dipersilahkan langsung membawa masalahnya. Nanti tentu kita jadwalkan, ya seperti biasanya, yang sudah menjadi tradisi baik, kalau pagi warga bisa ketemu, kita akan lakukan. Ada prioritas nggak Pak untuk hari ini ke balai kota Pak? Hari ini kita berkenalan, nanti akan ada kegiatan siang nanti, mungkin di luar, tapi tentunya nanti kabarin nanti. Pak Sandi, tanggapannya Pak untuk hari pertama ini gimana Pak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah maupun juga pengamanan kemarin yang mengatur rekayasa lalu lintas karena padat sekali kemarin. Saya betul-betul apresiasi kepada yang sudah memastikan perjalanan lalu lintas dan pengamanan dengan baik. Mohon maaf kalau sampai ada yang terdorong-dorong karena terutama dari rekan-rekan pers, media, karena memang padatnya situasi tadi malam. Kedua, saya juga mengapresiasi khusus petugas pembersih yang sudah bisa membuat balai kota ini kembali bersih karena kemarin saya sempat lihat ada sampah-sampah yang berserakan. Saya terima kasih kepada masyarakat yang sudah mulai ikut dalam gerakan yang ingin kami mulai dari bawah sekali, dari akar rumput untuk membuang sampah dengan tertib dan juga tentunya kita harapkan ini menjadi sebuah gerakan. Itu saja, terima kasih. Pak Sandi, jadinya mau lari Pak dari rumah ke balai kota mulai kapan Pak? Nanti kita lihat waktunya dan kita sesuaikan. Tapi tadi pagi udah lari kok. Tadi saya lari dulu tadi. Tadi koordinasi sama Pak Ani, saya izin, saya lari ke tempat koordinasi. Pak Sandi, ini gaya perpakaiannya berbeda nih Pak. Pakai sepatu cap, segala macam. Ini gimana Pak? Apa memang stylenya Pak Sandi nanti akan seperti ini, yang lebih sporty begitu? Ya begitu, tadi karena beliau minta ketemunya jam 6 pagi, saya harus lari paginya mulai dari jam 5. Pak Sandi, apakah ada kemungkinan untuk melayani masyarakat langsung di sentra pelayanan? Ya, kita pakai ini dulu aja, sambil kita menyesuaikan. Pak Anies, gini, saya ingin garis bawahi.
kendaraan itu alat transportasi, bukan alat pembentukan persepsi. Jadi pakai mobil itu bukan biar kelihatan pejabat atau biar kelihatan mahal, kelihatan murah, bukan, alat transportasi. Kalau bisa naik motor, harus naik motor, kita naik motor. Kalau bisa naik mobil, naik mobil. Kalau ada acara-acara protokoler yang mengharuskan pakai kendaraan resmi, kita pakai kendaraan resmi. Hari ini kita santai, lebih irit juga, jadi kita pakai mobil kita yang biasa. Masuk menggunakan kendaraan umum, Pak, kalau dari itu? Iya dong. Kalau misalnya macet, pindah. Jadi gampang. Betul-betul kita sesuai kebutuhan itu. Pak Anies, pindah ke politik kemarin, Pak. Saja, Pak. Pindah ke politik kemarin, Pak. Kami baru saja menyelesaikan silaturahim perdana, pertemuan pertama dengan seluruh jajaran. Dan ada paparan singkat dari menyampaikan 5 poin utama yang diharapkan membentuk pola komunikasi, pola kerja ke depan. Pesan ini kita harapkan sebagai pesan yang tegas bahwa kami membawa mandat, para aparat pemerintahan Provinsi DKI membawa pengalaman dan pengetahuan. Mandat kami jelas tertuang di 23 rencana kerja, mohon dituangkan dalam kegiatan yang diharapkan sesuai dengan visi-misi dan mandat kami. Ada penekanan di beberapa hal, khususnya di pembangunan infrastruktur, menghadapi ASEAN Games, pelayanan publik yang harus terus digiatkan, dan mandat kami untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menghadirkan pendidikan yang kualitas dan kualitas, dan juga terakhir bagaimana pengelolaan-pengelolaan masalah-masalah yang dihadapi warga seperti mulai dari sampah, banjir dan sebagainya. Jadi itu saja yang ingin kami share. Selebihnya mungkin tambahan dari Pak Gubernur yang sekarang. Pak Anies, kalau program utama Pak prioritas? Ini hari ini kita sudah bagaimana juga kita harus bekerja bersama. Tadi kita minta kepada semua para birokrasi pelajari mandat yang kami bawa. Ini untuk tuang di dalam jantung sebagai program. Yang kedua, kami juga mau belajar. Belajar dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh bapak-bapak ibu yang sudah bertahun-tahun bekerja di birokrasi. Jadi hari ini kami tegaskan bahwa kita bekerja sama dan kerja sama ini harus berjalan dengan baik. Karena itu prinsip-prinsipnya tadi disampaikan. Pak Anies, hari ini kita baru silaturahmi awal, silaturahmi perdana. Pak Anies, kalau soal reklamasi apakah masuk proyek utama untuk 100 hari kerja, Pak? Proyek reklamasi, Pak, apakah masuk dalam 100 hari kerja pertama? Nanti kita sampaikan, sudah. Pak, ada waktunya nanti. Sama Kampung Akwarium, Pak, ini kemarin waktu nonton bareng, ini mereka menagih janji, katanya kapan ditata, bukan digusur, gimana, Pak? Ya, tentu, semua janji-janji akan kita laksanakan. Kita punya waktu, dan kita akan segera. Semua urusan yang bisa kita selesaikan awal, kita selesaikan. Tidak akan kita tunda. Kita akan pastikan semua berjalan dengan baik, bukan sekedar kerja. Saya sampaikan kemarin, kita membawa gagasan. Kita juga ungkapkan dalam kata-kata supaya bisa dipahami. Baru kemudian kita kerjakan. Pak, masih konsisten nggak, Pak, menolak reklamasi, Pak? Masih konsisten nggak, Pak, untuk menolak reklamasi, Pak? Pokoknya semua yang menjadi janji kita, itu akan kita laksanakan. Nanti konsisten, Pak, ya, sesuai dokumen. Pokoknya Anda lihat di janji itu, di website ada. Insya Allah belum ada perubahan di website. Ya, Anda lihat di website. Pak Anies, Kemudian kumparan, saya ingin sampaikan kumparan boleh jadi contoh.
Kumparan adalah berita online pertama yang mengkoreksi isinya. Dan saya harap yang lain mengkoreksi juga isinya. Sebagaimana contohnya Kumparan tadi. Saya subuh-subuh diberi kabar, sudah dikoreksi. Jadi Anda baca teksnya, itu bicara tentang era kolonial Belanda. Cukup tapi diimpresikan yang boleh menggunakan istilah pribumi atau pribumi. Cukup mengartikan tentang kata pribumi gimana Pak? Tapi benar Bapak yang menulis Pak itu Pak ya? Cukup sampai di sini. Terima kasih. Menyerahkan 1,000,000 tanda tangan untuk Pak Anies Sandi dan mudah-mudahan janji-janji politiknya diwujudkan. Karena ini amanah dari 1,000,000 orang yang saya kumpulkan, Pak. Tanda tangannya. Ini simbolis. Kurang lebih 6 bulan, Pak. Kita awali startnya di rumah partisipasi. Oh iya. Ya. Ini bukunya. Ya. Ini tanda tangan simbolis. Simbolis. Iya. Simbolis, Pak. Nanti kemudian selanjutnya. Dan saya sebagai kenang-kenangan, Pak, mohon tanda tangan beliau berdua. Menerima berkas tadi, Pak. Tanda terima. Iya. Untuk ditaruh di tempat. Ini kita kalau tanda tangan, kalau nggak pakai ini. Kita apa? Kita atur dari tanda tangan. Iya, siap. Oh, iya. Ya, kita terima dulu, nanti ya. Apa kita serahkan. Ya. Untuk di dokumen. Iya. Soal tanda terima aja kan. Siap. Oke. Panis tanggapannya Pak. Ya, kami akan terus menyerap aspirasi dari warga. Jadi ini adalah negeri demokrasi. Setiap kita memiliki kebebasan serikat berkumpul menyuarakan pendapat. Jadi kita apresiasi, tentu kita sendiri punya posisi dan posisi kita adalah apa yang tertulis di janji-janji 23 itu. Jadi kalau Anda mau tanya posisi kita, baca aja yang ada di mas ini. Dan tolong dibaca beneran, karena kalimatnya biar nggak keliru gitu. Lalu aspirasi mereka adalah sesuatu yang selama ini juga sering kita lakukan. Nyiapin regulasinya seperti apa sih Pak? Sesudah kita menyiapkan langkah-langkahnya, nanti kita akan mengundang. Ya, nanti kita mengundang. Termasuk orang-orangnya dan lain-lain. Pak Anies, review kegiatan hari ini dong Pak, di hari pertama gubernur telah menjalani kegiatan hampir setengah hari. Ya, satu hari. Ini dan sebentar lagi nanti kita mau keluar, mau jalan. Saya sholat, saya jalan. Nanti reviewnya sekalian aja. Monumen yang kemarin. Pak Anies, tanggapannya tentang demo Alexis Pak? Demo Alexis, kapan? Penutupan depan Alexis, Pak. Oh, sama, itu adalah kebebasan. Semuanya boleh berpendapat. Di undang-undang. Jadi langkahnya nanti kita umumkan. Sekarang belum. Sekarang masih baru hari pertama. Untuk 100 hari pertama nanti yang dilakukan apa Pak? Banyak. 23 itu pasti satu Mas. Pak kalau mengenai stadion Pak gimana Pak? Kalau mengenai stadion sama semuanya nanti kita kerjakan. Habis ini mau kemana Pak? Iya kita mau pergi sama-sama habis ini. Bentar ya. Kemana Pak? Sholat dulu sebentar terus saya jalan. Menilai ya. Apa yang di highlight hari ini apa Pak dari setengah hari ini Pak? Yang highlight dari kegiatan setengah hari ini apa? Kalau hari ini kita satu mengenal aparatur yang akan bekerja bersama kita. Tanpa kenal timnya kita nggak akan bisa melakukan langkah-langkah dengan benar. Yang kedua, lalu tadi kita hadir di acara kegiatan usaha kecil menengah, kemudian usaha kecil mikro. Lalu setelah itu kita bicara dengan
beberapa penanggung jawab sektor yang memiliki agenda penting dan urgent. Misalnya dengan para deputi, kemudian juga para kepala SKPD yang misalnya Bapeda, kemudian yang mengelola penerimaan daerah, isu-isu utama yang ada di sini tadi kita bicarakan sambil kita tadi makan siang. Jadi bukan hanya makan siang, seperti working lunch. Terus sudah itu kita dengarkan semua, kita diskusi beberapa isu-isu yang harus segera mendapat perhatian. Jadi itu highlight dari ini. Pak, ini ya, untuk mempertajam programnya ya Pak? Untuk mempertajam programnya, arahan dari Bapak ke SKPD-nya? Oh belum, sekarang baru mendengar. Pak, hari pertama ini Bapak selalu dengan Pak Sandi kemana-mana berdua. Nah, apakah nanti ke depan akan ada pembagian tugas antara Bapak? Sekarang kita bareng-bareng dulu, kita lihat. Berapa ya, kita masa hari Pak? Berapa lama berdua? Nanti Anda lihat. Sampai berapa lama Pak? Sampai kita merasa sudah pas untuk mandiri bagi-bagi. Sekarang kita sama-sama lihat, saya tadi sampaikan pada semua, kami berdua datang membawa mandat. Bapak Ibu semua datang ke sini membawa pengalaman dan pengetahuan. Kita akan sama-sama belajar. Anda wajib mempelajari mandat yang kami bawa, dan kami akan belajar dari Anda atas pengetahuan dan pengalaman kita. Itu aja ya. Kita secara institut menilai ilmu tidak pelajari, Pak. Berdua. Ya, baik, enggak ada. Pak, yang dipelajari hari pertama, sama. Nanti dah, di situ. Cukup. Pak, di sini agendanya yang mau kita tahu, Pak. Ini agendanya apa? Ini kita lihat ada masalah apa tidak, karena itu kita minta review 5 tahun. Itu termasuk buat BUMD, Pak? BUMD, nantinya semuanya. Tadi yang saya sudah minta adalah yang di SKPD, tapi nantinya semua. Dan saya tegaskan, saya minta bukan hanya laporan apa yang sudah dikerjakan, tapi saya minta yang sudah dicapai. Capaiannya apa? Loh, kalau sudah dikerjakan banyak, tapi yang dicapai apa? Rakyat membutuhkan yang dicapai, bukan sudah dikerjakan. Termasuk BUMD juga ya, Pak? Ya. Nanti sesudah ini kita baru lihat. Sesudah kita tahu, kalau kita lihat sekarang kan serapannya masih sedikit. Tapi nanti kita lihat bagaimana rencana mereka untuk selama 2 bulan ke depan. Gitu ya? Tahap awal penanganan mereka masih. Sore ini kita bukan itu tujuan kita hari ini, bukan naik bus Jakarta busway. Tujuan kita adalah datang ke proyek ini. Proyek ini telah menyebabkan kemacetan yang ekstrim. Ini barangkali salah satu pusat kemacetan di ibu kota hari ini itu akibat proyek ini. Jadi dalam bayangan kami, kami ini ingin terjadi, proyek ini harus selesai tepat waktu. Mengapa? Karena ratusan ribu warga Jakarta setiap hari tertunda perjalanannya, terhambat karena pengerjaan proyek ini. Kalau Anda lihat tadi, kita naik busway aja lama sekali, bukan tadi? Dan sepanjang pembicaraan, busway saja sering. Dari Kuningan sampai melewati proyek ini bisa lebih dari 3 jam. Bayangkan yang naik mobil, bayangkan yang naik motor. Ini penderitaan bagi ratusan ribu. Saya termasuk yang merasakan. Sehari-hari, kalau saya pulang sore, maka kalau saya di ujung selatan sana, di junction Simatupang, itu persamaan di sampingnya ada MRT, pembangunan. Saya nggak berani pulang sore. Karena kalau pulang sore artinya saya akan menghabiskan waktu di dalam mobil 2 jam setengah. Di sini pun seperti itu. Tadi ketika saya bicara dengan Bapak tim prosesnya apa di sini? Kepala proyek, dia menyampaikan bahwa proyek ini tidak bisa selesai Desember. Sementara ratusan ribu orang ini, makin ini terlambat, maka ongkos ekonominya mahal, ongkos psikologisnya mahal. Dan juga kita tahu ini menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek. Ini proyek Pemda, kita ingin tepat waktu, dan saya ingin tadi pastikan kami berdua tidak ingin penderitaan warga Jakarta tambah gara-gara ini. Tanya ke beliau. Jadi ada permasalahan utilitas. Jadi di situ yang
jadi lokasi tepat waktu. Yang harusnya dia harusnya di lokasi di awal-awal. Cuman sampai sekarang pun ada dua utilitas utama yang belum apa ya, tahu kejelasannya kapan akan direlokasi itu. Ada PGN, ada Palija. IPA dalam network IPA, daminya kan ada Pak. Ada network IPA. Daminya kalau tidak ada tentang ada, waktu. Ada. Cuman sesuai kesepakatan itu waktu awal mereka akan relokasi. Itu di bulan-bulan rentang di bulan Mei sampai Juli lah. Tapi 2011 sampai saat ini mereka bersurat ke kepala dinas, mereka berangkat Desember. Itu praktis satu blok tidak akan selesai. Jadi di zona 5 arah dengan arah sana saya. Kenapa? Alasannya apa kepala dinas? Kalau dari Palija PGN saya kurang tahu ya. Itu internal mereka ya. Saya belum bisa menggali dari mereka. Ya, saya nggak bisa tahu juga karena apa? Mungkin langsung prosedur atau seperti apa? Sekarang sudah 60 bapak. Nah, muat saya sekarang ini beresin dulu. Kenapa bisa terjadi yang seharusnya beres tertunda-tunda? Apapun alasannya ini menyebabkan ratusan ribu warga Jakarta sekarang mengalami penderitaan. Bila ditambah lagi, perkiraan sampai kapan Pak? April 2018. Berarti tertunda 4 bulan. Bila itu semua beres nanti. Tapi kejadian tertunda ini saja, menurut saya praktek yang kami tidak akan diamkan. Besok yang seperti ini, pengawasannya serius, dan ketika ada masalah, maka kita akan turun tangan langsung. Sebelum dia tertunda dan tertunda yang akhirnya, kemudian seperti sekarang, kita ini kan tergantung bukan salahnya Adi Karya, tapi karena kekeliruan di dalam kita memastikan dan gini, kalau nggak didorong, kalau nggak dipastikan jalan, seringkali mandek. Nah, kita ingin pastikan semuanya. Nanti Palija sama PGN mau dipanggil apa gimana Pak untuk mempercepat proses itu? Ya, kita akan tanya pada mereka apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bahkan yang sekarang bertugas saja, beliau tidak bisa tahu apa yang terjadi. Yang tahunya adalah itu belum selesai. Saluran gas ya Pak ya? Dan air. Dua itu menghambat. Padahal kalau itu dikerjakan tepat waktu, maka proyek ini selesai tepat waktu. Jadi ini contoh bahwa kita tidak akan membiarkannya seperti itu. Dan kita ingin memastikan, kita akan pantau terus. Saya dan Bang Sandi nanti akan pantau terus. Kenapa? Karena semua proyek ini kerjaan bersamaan. Dan ratusan ribu orang Jakarta ini kalau sudah sore dan pagi merasakan kemacetan ekstrim. Kita ingin itu berakhir. Pak Anies, ini berarti kan dananya akan bertambah ini Pak, awalnya 200 miliar, tapi karena ini mundur, jadi akan bertambah. Ini nanti akan dimasukkan ke APBD? Kita lihat nanti. Yang jelas sekarang kita minta mereka yang menjadi penghambat untuk bertanggung jawab. Dan pastikan dituntaskan. Karena ongkosnya bukan hanya ongkos ekonomi bagi kita anggaran, tapi ongkos seluruh warga Jakarta. Ongkosnya ongkos seluruh warga, ini semua yang lewat di sini, yang sehari-hari lewat merasakan kemacetan ekstrim. Dan Anda bisa bayangkan ini semua areal nih, yang Tendean, kemudian Kuningan Buncit, kemudian Gatot Subroto, wah semuanya luar biasa. Akan ada rekayasa lalu lintas Pak misalnya atau apa supaya? Nanti kita akan bicara soal lalu lintasnya, tapi yang penting proyeknya. Kita rekayasa lalu lintas seperti apapun, kalau proyeknya nggak beres, tetap aja itu masalah. Proyek ini targetnya tidak boleh terlambat. Sekarang dengan kenyataan itu semua tahu nih. Ini akan telat nih. Dan telat ini adalah problem yang sudah terjadi sejak kemarin. Kita ingin ini nanti dipastikan. Berarti paling enaknya Bapak dorong untuk tepat waktu ya Pak ya? Bapak kalau bisa dorong tepat waktu. Ya. Desember bisa selesai gitu. Kalau tetap didorong ini Desember. Ini saya pengalaman bangun jalan. Saya pernah pengalaman, sebagian dari teman-teman udah pernah lihat jalan yang kami bangun. Kalau melihat begini mah, nggak usah dikasih tahu. Pak kepala proyek saya udah tahu, nggak akan selesai Desember. Malah saya prediksi April, ternyata benar kata kepala proyek, kalau lancar itu pemindahan utilitas dari PGN dan Palija itu paling cepat April ya Pak kepala proyeknya. Jadi kalau lancar semuanya. Jadi ini beban yang berat, stress levelnya pasti tinggi banget yang lewat sini. Kita akan bicarakan karena ini nggak bisa ditolerir. Karena ini mestinya ada di aspek koordinasi dan antar instansi. Kan Palija sebetulnya mitranya Pemprov, bisa dibilang ya, tolong dong, ini bikin macet, kita dimakiin orang banyak nih lewat sini. PGN juga BUMN, ya.
sama-sama pemerintah bisa ngomong. Masalahnya ada di mana? Ini yang harus kita bicara. Rencana membagi rupiah. Manggilnya kapan, Pak? Pihak-pihak terkait, Pak, terutama pihak PMI. Makanya segera koordinasi. Ini sekarang kita lihat hari-hari ini, kita ingin masalah-masalah mendasar kita soroti dan kita akan nanti panggil semuanya. Oke? Gitu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Nanti kita semua sekarang jalan dulu sama-sama, kita lihat sama-sama. Ini sama-sama punya pengalaman kalau kayak membangun gitu. Saya punya pengalaman, Pak Anies juga punya pengalaman. Anies pernah di pemerintahan, tahu koordinasi sama instansi pemerintah kan. Saya pernah membangun jalan, saya tahu banget gimana engineeringnya, fundingnya, segala macam. Jadi ini kita kasih lihat di sini kolaborasi. Betul-betul tektoknya enak gitu ya. Bahwa oh ini sama PGN, Pak Lijan, nanti Pak Anies, sekarang ini instansi pemerintah, Pak Anies pernah di pemerintah, saya pernah bangun. Dan ini kan sebenarnya simpel sekali, kita baru ngobrol. Ini cuma ngeruk aja, mengeruknya terhenti karena ada pipa gas dan pipa air. Izinnya dari Pemprov semuanya. Jadi, kok bisa sampai terlambat? Kenapa buat kita ini, kalau ini jalannya kosong, lain cerita terlambat. Ini salah satu pusat kemacetan di Jakarta. Teman-teman ngerasain kan? Pernah lewat sini? Nanti kalau kedepannya bakal ngecek proyek lain nggak? Tentu. Kita akan cek semuanya, kita akan pastikan, dan kita tidak mau ada keterlambatan. Kita akan panggil.